Hari ini Putri Idi mau perlihatkan satu produk. Terbalik ya di lo gembel. Amin lo. CEO Cap. Oke, okay. Ini tiga dalam satu. Dia anu kah? Manis kan nih? Ada dua jenis. Ya. Ada dua jenis. Kalau 3-in-1 tambah kula, dia ada kula. Oke. Okay. Kalau 4-in-1 ada kula. Oke. Okay. Luar biasa. 4 dalam 1 dikira ada gula. Kalau 3 dalam 1 tidak ada gula. Jadi hari ini kami mau coba ini produk ini sama ada dia sedap berkhasiat ataupun tidak ya. Nah, ini yang kalau emas ada gula. Kalau putih ini tidak ada gula. Oke, okay. Ini dia punya beda lah. Yang ini ada emas, ya ada gula. Ada cap emas ini. Kalau ini tiada ini ya tiada gula. Oke. Okay. Beli semua aku. Suang kau nak? Undang saya. Kemarin masih kami di sana. CEO, okay. Ganoderma, dia macam ada kandungan jenis kulat. Oke, okay, saya coba dulu. Panas. Ya, hari ini Putri Idi akan coba ini CEO 3 dalam 1 yang tidak tidak manis. Saya nak air deh. Kayak minum telur pun. Itu dia wow. Sangat luar biasa. Dia punya rasa pekat. Itu bagian ah. Saya digantel dia. Ya, macam ada perisa kopi juga ada perisa ganoderma dia. Apa lagi? Dia macam rasa pekat susu itu ada. Jadi Putri Idi mau tutorial apa ini ya? Tutorial untuk ini rambut. Saya sudah kan sedikit ini untuk melembutkan dari sini atas ke bawah. Boleh guna sebagai conditioner, shampoo conditioner. Tengok. Kalau misal kata, tiba-tiba guna conditioner sama pemakaian. Boleh, mau meresko depan. Shampoo, oke. Tidak ada dapat. Kocong. Boleh juga sebagai jadi krim rambut. Bisa kata, ya, boleh juga ya, untuk krim rambut ya. Pengganti warna muslim nih. Si kuda lagi dia wangi ya. Ini tak kamu perlu bagi atau kamu? Saya coba dulu ini. Memang wangi. Saya tidak pernah jumpa macam ini wangi. Apa yang kami semua buat? Semua itu. Inilah yang Putri Idi pakai tadi. Kita ada body lotion, lotion, moisturizer, foaming dew, cleansing and moisturizer. Dia bilang kita ada shampoo. Ini kita ada banyak di sini. Minum sendiri ke? Sendiri benda yang bagus kepada dia. Cepat juga kan yang dulu lah. Tapi kalau sekarang ini balik kembali itu. Kalau budak paling minat. Putri Idi mau try makan Colgate. Macam gula-gula. Putri Idi silakan makan. Kalau ada sakit, sakit kelongkong, ada kata-kata kan. Macam mau patung itu. Nama makan terus ini. Yes. Ini apa ini green? Green tea. Ya, green tea. Memang luar biasa. Yang sakit deh. Ya. Baru pertama kali saya jumpa ini barang. Boleh dimakan oh. Ya, selain dalam dia warna hijau. Sotes. Memang rasa Colgate. kalau kau beli tali ketemunya Colgate, tak boleh begini. Itu harus sakit gigi saya kan. Itu saya pakai bersih. Siarap ini tidak berbahaya pada kesehatan. Kalau saya sudah makan.
langsung tidak. Oke, okay, langsung tidak. Inilah. Challenge yes kepada Putri Ide. Adakah dia makan? Mari. Luar biasa. Oke. Okay. Kau kasih dia tahan di kelompok kamu sini. Sucuk-sucuk sini itu. Coba Putri Ide. Oke, okay. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ya. Putri Ide cakap dia luar biasa. Shampoo, shampoo cuci rambut, mandi badan, sama lotion pun semua ada, cuci muka semua ada, sama ini pun paling famous. Ubat ubat gigi Green Z ini pun betul-betul tarik. Kami masuk member pun tidak pernah dengar ada satu ubat nama ubat gigi selain daripada dia plus kita plus gigi, tapi ada banyak kegunaan dia. Ini pun memang banyak testimoni. Yang satu testimoni saya paling ingat macam beginilah. Kami punya ada leader-leader yang pergi kampung-kampung tutup sembang-sembang macam cerita-cerita begini kan. Tiba-tiba ada satu budakan dia menangis, berlari balik pergi sini tempat. Sebab dia diserang penyengat. Penyengat kan satu badan. Oh. Jadi mama dia sudah member, mama dia pun kita pikir dua kali, terus ambil keluar ini, Green Z. Terus buka kicit, terus sabu badan dia. Wih, itu budak mula-mula nangis tangan mati, sakit bah, satu badan. Lepas itu, mama dia terus tolong dia sapu pakai Green Z ini saja. Tidak pernah, tidak sampai berapa minit, terus itu budak, dia terus, kita menangis lagi. Dia minyak itu sakit, kena pingat itu kan. Dia pun rasa dia Bangkak. Oke, nomor dia. Kenapa tuh saya bilang bangkak dong? Saya ambil lah batu di kemudian. Oh. Saya besok besok itu dia berapa satu jam? Saya tengok macam apa saja. Itulah saya kasih besok hidung saya. Iya pak. Bilang ke kupas kupasan hidung saya. Betul betul itu bekas itu hitam hitam kan minyak minyak. Ini pun boleh sampai boleh cuci muka pun boleh. Memang setiap kalau boleh kan. Di kalau di pandang ke KK kan sebenarnya satu rumah mesti mau ada dua lah. Satu khas untuk hari-hari terus gigi, satu untuk standby. Standby. Lagipun satu lagi, saya mau kamu try lah. Ubat gigi ini, mula-mula saya punya leader kan, saya punya upline kan, ubat gigi ini, setiap kali kan dia cerita sama kawan kan, ubat gigi ini boleh makan. Wah ini pun paling, paling siap. Ubat gigi ini dia macam gula-gula. Tidak perlu lagi beli gula-gula. Beli. Oke. Saya kamu untuk kemarin protes makan. Kau lulus jalan di kompleks Sukandikas. Oh, on the way, on the way mau pergi kompleks Sukandikas. Ada satu bangunan di sana putih-putih itu. Ah, itu tak pusat di sana. Asalkan kamu sudah join, ada kamu ada nombor ID. Jadi, lajun, dia kau ada, tidak sebut, kau pun tidak perlu mau harap saya, kamu harap kamu punya upline kan, kamu sendiri pun boleh datang pergi sana.